Enggane, duwe bojo kaya wong ora duwe bojo kok. Kebangetan temen kaya kira bodolan omah bae wong wadon sik ngurusi. Pak, pak. Kepenak temen kok malah turu. Oalah jan pak, pak. Patut oleh ora kaya iki kok malah turu, bukannya direwangi apa ngapa jan. Kebangetan temen kok. Mak, kok sih lingga pernah petakilan temen di wadon? Mikir ngapa? Walah, cobrah temen sih. Wah, Rika gue paksa orang mikir. Malah enak-enakan turu, masar perubuh kayak kia. Kok malah penak temen turu, bukan yang rewangin dandani kayak pak. Orang mikir banget jadi wong lanang kok. Iya mak lo. Tuli gali ngomong baik kepenak mak, usah ngorong-ngorong aja gue. Ini kena lagi turu diguga ngomong supaya enak gak warna kopi tuh di pegawainya rampung usah ngorong-ngorong aja gue lah mana kalau tanggane tuli bukan apa tangga kok dipikir papak yang dipikir aku itu bojone umah ke wis arep udan mangko pada borot bukan dandannya apa ke priwe kok juga giang ini lagi direwangi. Sekelina. Kok berubah sih, Mak? Tumpah pendela di barang nanyong sih. Walah, kerewangin temen-temen gue. Mulai barangnya pendel. Jujur, Pak, Pak. Malah aneh waktu nyekeli sih malah turu. Rasa kena kue. Sila, malah jujur-jujur, Nak. Laro ke kok maning direwangi temen-temen malah bolongin pendel mana tuh betadin ya pak lah apa tuh rokok atau gelas jujur jujur pak pak mulane nengen ngerewang wadon gue deh cekli ya ya wis ke cekli nyamu don cepetan bolongin pendel loh cekli nyamu don ini cekli lah wah ya wis nenis dela kok tegal kena kopi lagi ke priwe. Karin jujur kok kepriwe aku tegak kopi. Ini potongan lah. Tuman, jujur. Jun, mau pohonnya kok. Muslimah, Jan. Dia mencoba tempat itu, teman. Panjang istri daman lah, Jan. Lugunan. Kau nandangnya ketemu kue disit. Sederung bojone itu, Jan. Patak bojo disit, Jakin. Masih ngajuk lah. Bojone menek meletak banget. Kayak selipan bodol. Muslimah. Pak Budi. Sak ngopo nih, Pak. Alah gimbal lah, kaya ngoyong. Umumnya pada borot kok lah, musim udan, yang udah dandani. Udah tukang lari di garap dewek, jadi orang lana yang tahu jawab. Ya mbak. Jen, Pak Budi, serba banget kok pak. Mesti burom lah ya bangga ya pak, dia bocok kayak Pak Budi. Mertuanya ya mesti seneng banget lah. Dua menantu serga kayak gue ya Pak Budi. Pak, ya kopi nih pak. Duh, lu mari ngendi sih? Oke, cerai. Ya jelas, Mbak. Muslimah lah. Sing jelas, bojo karo nyong ya, nu. Aduh, jan beruntung banget. Nung, jan, tanggung jawab ya. Mertore ya, wis orang nguyai. Apa-apa tak sekal nyong. Sing ora bisa anak-anak, nyong bisa. Jadi, nyong malah deketi plak, anak kadang nang bojo, nek. Cuman kan lah, yang manis bojo, jenenge. Bojo rumah tangga lah ya. Ya, Pak. Ada pipa, ya. Ya, Loh. Sebelnya. Dili ya mbak, bocok malah kesuku. Mak, orai gue mak, bocok malah kesuku. Ada salah paham sih ngapa mak, nyumikin aku nituk. Gila kopi nih. Minyum aku nituk mak.
jangan ajak gue mak lah, kamu takonnya lagi nyampe, takonnya gue tok. Duh, maksudnya kita kekesun mak lho, ajak gue ngapa mak lah, mak. Astagfirullahaladzim, mak nyampein ngobrol kayaknya mak. Astagfirullah mak lah, terus ngapa mak. Masa karo nane dewe ora gelem parek-parek, mak lho. Maaf lho, iki kan ono nyung nakoni tok be. Mak lho. Takon tok be. Mak. Oke. Ngalepek lah nyung sembro. Jago ngapa lho? Astagfirullahaladzim, mak ya. Gua njelasno karo kowe, mak. Bos. Bos. Bos lima. Alah kae. Bos ki. Ini lagi dulu, ngomong lagi dalam, Pak. Oh, enggak, Pak, sekedap dulu lagi, ini, Mus dukungan lagi ribun, Pak. Ini orang jelas, Mak. Kok jaga supaya ngapa sih, geser mana sedikit, Mak, lah. Wis lah, jelasnya apa? Gak jelasnya bayangan karo muslimah lah. Astagfirullah, ajai gue mak ya. Nyokan mikir terus balik anak kaya jongkong yang anak ditakut yang muslimah, Pak Budi. Terus ngapa? Itu ngomong tak terus dandan. Lu bojone sindi karena takutnya gue yang ngomongnya lah gak enak kopi ya. Lu bojone pengertian banget ya. Malah anaknya kesel gak enak kopi ya gue ngomongnya gue. Wis ayo. Gila gue enak kopi. Jen. Jadi istri si daman. Oke, Mus, kau kan wis tua, wis wayahe, kulit bojo. Genahe kau wis oleh apa urung, wis duwe apa urung? Nek misalkan urung, ya kau arep tak jodohna karo Pak Somat kae. Priwe? Gelem apa ora? Nggih, Pak. Kulo ngertos pun tua. Pun wayahe bojo. Tapi ngapunten lah, Pak, tekale Pak Somat. Ya temenan mak lah, apa bawa tuh lombo? Kita minum ya, aku beri ya. Aku pada mak pikirannya omber, plong. Pokoknya kafe-kafe nang anak kalah. Iga wene kayak ngukuli barista kok segera. Wis lah, Pak. Lah duit mana lah, mbok telaman yang kampleng narik kok. Oh iya ya, siap mak, pokoknya gak apa-apa pasti ngora. Ketip kan edit ya. Gue tadi mau semuti, mamanya Tatian manis banget semuti ya. Iya, assalamualaikum. Oke lo, Mus, jangan sih ya, Bapak orang setuju, kono karo Somat. Tapi kenapa Bapak genut duit utang karo Pak Somat? Perjanjiannya gue, nek Bapak koteng nyaur, gue bojone karo kono. Gue jajal, Bapaknya bingung, dan Bapak kutangnya si Ake. Jan, eh Jan. Duh Jan, pras teman ya. Ngapunten lah, anak sakit di ampun kali Pak Somat. Pak Wawan, Pak Wawan. Terima anak ke. Gelem bok mau aku. Sudah gelem lah, Pak Somat. Agar duitnya mesti gelem. Famous, gelem orang karo Pak Somat. Kayak aku sih nu, monggo terserah muslimah bos. Kalau makan anaknya aku sih ngarep menjalani sekarang melakukna ya takut baik kalau muslimah kie Remus ke gilem sih ngapa jadi utangnya berapa kue lunas kok anda nulungi bapak sih ngapa muslimah gilem ya lah buat sebagai Kang Somat dijamin bahagia mengku utang bapaknya lunas ya Pak Kawan tak DP nih kie untuk emas ya Remus gilem orang Pak Somat kue. Jadi sih malah melayu ya kaya lo. Pak Kawan, ini yang udah muslimah lunga. Tenang baik Bos Somat, mungkin kayak siapa muslimah gue kaget. Kaget apa? Mungkin belum siap gue lo, mau tenang baik. Ya kudu siap. Tenang baik, mau kutuli ngesok apa nggak? Tuli tak adem-adem yang nyong. Tenang baik, mungkin kayak pertama kan juga awan nembe, mungkin kaget belum siap. Awas lo, ini gelem. Tenang bae Bos Somat. Utang tak lipat gandakan kok. Tenang bae ngapurane ya, ngesuk tak kabari maneh. Lah ya embu. Oke, sik di sini utange ana pulang kan. Ora nanak Bos Somat temenan lah, ngesuk bae lah ya. Iya. Nunggu ngesuk lu, kudu embu sampe aku. Tenang bae, tenang bae sik ya. Wis, ya. Sun ya. Depade.
Aduh, mus malah lunga kayak kajen. Aku bingung. Tuh, aduh. Tak lila no, tak lila no, senatian ati kelo. Yen pancen ra jodone arep dikapake, mbok dipaksa ora bisa, malah dadi abot sanggane ati. Sar, jangan kebiasaan banget ya, wong yakin. Nek ditagi sepi ndedet omah, kok leh, lalala, jangan, Sar. Metung apa, Sar? Aduh, pusing. Karena muslimah kan, kono. Allah, lagi sedih banget ya, kayaknya kok. Hati ini gundah, gulanda, gila. Parahnya lah. Mos, kok kenapa sih Mos? Didering-dering suka ngano, kok lagi bersedih banget Mos. Mos. Astagfirullah Mas Kampleng, gue kaget boy lo. Muslima lagi sedih Mas. Gara-gara dijodohna nang bapak, karo juragan somat. Masa gara-gara sangkutan utang, Muslima didadekna jodoh nang bapak karo juragan somat lah. Seh. Orang bener kok salahnya Mus. Masa iya kok dijodohin aku Pak Somat sing rayane-rayane jelek kaya-kaya kok. Orang bener Mus, ora cocok Mus. Malah nggo bahan bisnisan nang ramamu kowe Mus. Wanita secantik kamu Mus, aku ora rela Mus. Mus, kudu ditindak tegas kowe Mus. Tapi kepret carane kowe Mus. Mus. Ki di Amerika, Pak? Kaya sama aku kaya ke pacul yang suka ae. Ki galangan bener mencing sing bener. Tapi ora ada pacule kok, Pak. Kaya Pak Budur Pak Gerte teka. Menawa ke wong loro. Pas lo jigo di rumah ana. Ana. Beres paket teh. Eh, tapi kan paket teh ada. Penting ge. Sik kabeh kena ngapa ae? Kenapa? Bahaya banget ya Pak Budi ngene. Kagian kok. Lu kok parang di jalan otak. Ayo. Ge, Pak Budi Pak RT sedilangan aku. Ono apa? Penting ge. Piye? Cewek secantik muslimah diperjual belikan nang ramane karo Pak Somat jajan priwe. Sing bener. Bener kowe, Mos? Wah, mung bener. Kalau ngapa sih? Iya masalah kayak gini. Iya, bapak kayak Muslim, kan gue utamain Pak Somat. Nah, dilala, orang bisa nyaur. Ya jadi ini kayak dijodoh namain Pak Somat. Malah, kita udah bener teh. Ya bener banget, gelem. Gelem apa, Mos? Ya gelem. Dijodohnya kok. Wis kike, kok balik bebek? Di solusinya beribu. Kok balik orangnya, yuk. Aku meringkong, bapak. Aku langsung ngerti solusinya, wis. Anak, wis kira langsung kok balik sikit. Umpet asit. Udah mana sih? Jual semua lanang. Wis, pada situ aja. Kek, sekarang Pak Somat seneng ngomong. Iya, Mas Kang Pak RT ya. Semua orang apa bisu apa kibleng, kibleng? Kok. Wis, wis kibleng kok. Wis, kok mau kurang ngomong kok. Ya apa harap solusi? Itu dua solusi, wis ayo lah Mas Somat ayo. Siki. Siki Mas Somat ayo. Oh, main Pak Somat. Ayo. Aduh, dan gelamane bocor ini. Bener-bener nyindik, aduh, dan kunyih, aduh. Enak pokoknya lah, dan. Kapan ya aku dibutuhin aku? Bayangnya penerbang ini nyindik aku. Aduh, yuk bengkek. Aduh. Kaus kowe mat. Aku seneng koyo ora.
Bemus, ketinggian ya. Yo. Apa kita juga? Lemah ni, boleh muslim. Penuh bengi, kucing. Aduh, kucing, aduh, Chan. Jangan berdiri malah, jangan.